Karena dengan lagu ini akhirnya saya berani untuk menceritakan saya yang nerdy banget, di mana saya suka banget dengan banyak karakter fiksi, comic book mulai dari zaman SMP, dan itu sempat membuat saya kuper banget pada waktu itu. Banyak awkwardnya, banyak awfulnya, dan itu sepertinya mempengaruhi kepribadian saya hingga saat ini, di mana saya selalu mengawali dengan berfantasi untuk menciptakan semua karya-karya saya seperti lagu Pure Fantasy ini.